Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi bagi kita semua. Kami merasa terima kasih sekali bagi Tuhan untuk kesempatan yang hadir di Panggung Darjo ini dengan perantaraan Dr. Agung, sohib saya di pengurus Perwatusi Jawa Tengah. Jadi pada intinya kami akan melakukan senam pencegahan osteoporosis yang terdiri dari 5 sesi. Yang pertama salam, kemudian pemanasan, dan nanti ada inti 1, inti 2, kemudian pendinginan atau relaksasi. Jadi dengan ibu, bapak ibu melakukan senam ini secara teratur, menurut penelitian WHO, Badan Kesehatan Dunia itu dilakukan sebanyak 14 minggu berturut-turut dalam satu minggunya 3 kali, maka kepadatan tulang kita akan lebih bertambah dan akan bisa bertahan dari resiko penyakit osteoporosis. Jadi Perwatusi itu mempunyai tugas utama, ibu-ibu, membantu pemerintah dalam melancarkan program-program kesehatannya, terutama di bidang perbalungan, ibu. Kemudian juga membantu masyarakat agar senantiasa menjaga kesehatan tulangnya, meningkatkan kualitas tulangnya, dan berperilaku hidup sehat. Intinya seperti ibu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Lurah dan stafnya atas kesempatan yang diberikan pada saat ini. Tentunya pada kesempatan ini kita akan bisa mendapatkan ilmu baru dan kita hendaknya selalu memohon Robbi Zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, anugerahi kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang yang sudah memberikan arahan di pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melaksanakan senam pagi. Thank you.